Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratu dalam acara Salam Pramuka. Pada tanggal 13 Agustus 2023 telah dilaksanakan upacara renungan dan ulang janji. Kegiatan tersebut bertempat di Bumi Perkemahan Cibubur. Acara tersebut merupakan salah satu rangkaian Hari Pramuka yang dilaksanakan pada malam menjelang tanggal 14 Agustus. Acara ini diisi dengan perenungan terhadap usaha dan karya yang telah dilakukan oleh setiap pramuka demi kepramukaan dan gerakan pramuka serta mengulang pengucapan janji setia pramuka. Salam Pramuka. Baik, alhamdulillah hari ini adalah peringatan malam ulang janji Pramuka Kuat Kota Bogor, dan di sini ada Kakuat Kota Bogor, Kak Dede Rahim, dan juga ada Ketua Harian kita yaitu Kak Sarifa dan juga Sekretaris Kak Wali. Ada pertanyaan Kak buat Kakak? Boleh ya. Baik, apa pesan dan kesan Kakak dalam kegiatan Pramuka khususnya di malam ulang janji? Ya, alhamdulillah malam hari ini kita melaksanakan kegiatan ulang janji dihadiri oleh para anelan, kemudian juga tentu ya pengurus dari Kuaca dan seluruh unsur yang terkait dengan masyarakat pramukaan Kota Bogor, dan ini memperkuat komitmen kita untuk membangun generasi baru ya, generasi yang berkarakter yang tentu saja nantinya akan juga meminjam konsep baru menuju generasi emas Indonesia di tahun 2045. Memang yang menjadi bagian dari upaya kita adalah komitmen dari kita semua, gerakan pramuka, untuk bersama-sama mengintrospeksi diri dan kemudian juga memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi, lebih baik lagi untuk maju di pramukaan di Indonesia. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Pramuka. Salam. Ya. Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki ke rangkaian-rangkaian acara dalam rangka HUT Pramuka ke-62. Ini saya didampingi oleh Kak Wali, ini Sekretaris Kuarca, ini Kak Reni, ini dari bidang Orgakum. Ini rangkaian terkait dengan acara Pramuka. Hari ini kita acara jarah ke pahlawan yang telah berjuang di kepramukaan. Ini alhamdulillah telah berlangsung, dan irupnya tadi Kak Kahat, Bu Sekda. Nah, untuk acara selanjutnya mungkin nanti Kak Reni atau Kak Wali bisa menjelaskan dari rangkaian acara HUT Pramuka ke-62. Mangga Kak Reni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Baik. Ziarah ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian Hari Pramuka ke-62 tahun 2023. Dan selanjutnya kami juga ada beberapa rangkaian kegiatan lagi dalam mengisi acara kegiatan bakti sosial bulan Agustus ini di Kuarcap Kota Bogor. Salah satunya besok ada beberapa kegiatan pengukuhan dan penyematan Garuda, kemudian pengibaran merah putih di Tugu Kota Bogor, dan penyematan TPOD, serta puncak acara apel besar Hari Pramuka ke-62 Kuarcap Kota Bogor akan diselenggarakan hari Jumat pekan depan tanggal 18 Agustus 2023. Semoga apa yang kita rencanakan semua dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Ramadhani, Ketua PDDI Kota Bogor.
Saya dan teman-teman dari pengurus PDD Kota Bogor mengajak Anda untuk hadir di arena Raimuna Nasional ke-12 tahun 2023 untuk sama-sama mendonorkan darah bersama dengan teman-teman dari Pramuka, Penegak, dan Pandega se-Indonesia. Hari ini kami hadir di Aula Dewi Sartika, Bumi Perkemahan Cibubur. Kami tunggu Anda untuk mendonorkan darah di sini untuk membantu sesama, menolong jiwa umat manusia. Dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlanjut di kota-kota Anda, di provinsi Anda masing-masing, sehingga inisiasi kebaikan ini dapat berlanjut di tempat Anda. Terima kasih atas partisipasi Anda. Pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, telah dilaksanakan kegiatan kirab bendera merah putih yang berlangsung dari Balai Kota Bogor, Surya Kencana, sampai Jalan Siliwangi. Kirab ini menjadi bentuk ekspresi kegembiraan dan kebanggaan pada lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertujuan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia yang ke-78 tahun. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sekian salam Pramuka hari ini. Saya Ratu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka.